Dewi Persik berikan sentilan keras saat tanggapi foto mesra Lesti Kejora dengan Karen Delano yang saat ini tengah viral di media sosial. Sebagaimana yang diketahui, foto tersebut memperlihatkan Lesti Kejora memeluk sang desainer ternama di tanah air itu saat menghadiri acara perayaan ulang tahun Sheila Sakia beberapa waktu yang lalu. Informasi ini diketahui lewat salah satu postingan di akun TikTok dan Instagram. Terlihat beragam komentar pun turut membanjiri postingan tersebut, menanggapi komentar dari mantan istri dari Saiful Jamil itu. Seperti yang diketahui, kedekatan Lesti Kejora dan fashion stylist Karen Delano tengah disorot. Hal ini bermula dari foto keduanya yang diunggah Karen Delano di Instagram. Belum lama ini, Karen Delano membagikan swafoto dirinya bersama Lesti Kejora. Mereka terlihat kompak mengenakan outfit serba putih, Didi sayang, tulis Karen Delano pada unggahan Instagram pribadinya. Dia pun tak lupa menyematkan akun Lesti Kejora. Pada kolom komentar, Lesti Kejora rupanya juga tampak meninggalkan emosi hati. Pria yang juga berprofesi sebagai presenter itu memang sudah dianggap Lesti Kejora sebagai kakak sendiri. Hanya saja, pose yang ditunjukkan dalam potret itu berujung menuai kontroversi. Pasalnya, Lesti dan Karen tampak berpelukan sampai menempelkan pipi. Sebagai warganet kemudian mengkritik foto tersebut. Interaksi Lesti Kejora dan Karen Delano dianggap tak pantas. Meski sudah seperti kakak sendiri, Karen tetaplah bukan mahram Lesti Kejora. Seorang warganet berkomentar, "Apa-apaan ini? Pakai jilbab tapi peluk laki-laki yang bukan mahramnya. Astagrifullah, bukan muhrim." Komentar warganet lain, "Kalau meluk laki lain begitu, emang gak apa-apa, ya?" Komentar warganet lainnya. Meski begitu, ada pula warganet yang siap pasang badan untuk istri Rizky Billar itu. Mereka meninggalkan berbagai belaan di kolom komentar, "Lagian Lesti udah kayak adiknya sendiri," ungkap salah satu warganet. "Kalau menurutku, biarkanlah, yang dosa juga dia. Kak Karen juga jiwanya seperti perempuan," komentar warganet berbeda. Warganet lain mengungkapkan, "Adem pemandangan ini. Positif, keren. Lesti anak baik, rezekinya di mana-mana, gak banyak omong. Karen orang baik penyayang. Keren mereka berdua, kelihatan sayangnya Karen Delano itu tulus sama bundanya Al-Fatih. Sehat selalu. Banyak yang sayang sama Lesti Kejora, terutama para artis seniornya," tulis warganet lain di kolom komentar. Sebelumnya, Lesti Kejora merupakan salah satu bintang tamu sekaligus tamu undangan terspesial dalam acara ulang tahun istri dari Ahmad Fitra Budiman tersebut, yakni Sheila Sakia. Acara yang digelar begitu mewah dan meriah itu juga dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air lainnya. Seperti Iis Dahlia, Soimah Pancawati, Ivan Gunawan dan lainnya. Terpantau, dalam acara tersebut, Lesti Kejora juga sempat menyumbangkan beberapa tembang hitsnya, salah satunya single Insan Biasa.